kembali lagi kita di channel Kalawon Garden. Alright guys, ini kali saya akan kongsikan macam mana saya tanam saya punya bibit kaktus dari anak-anak kaktus yang saya petik hari itu. Macam ini. Oke, ada lebih kurang 1, 2, 3 jenis. Ada 3 jenis. Dan ini yang putih, ini Mickey Mouse. Ini kaktus, ini di sini semua kaktus Mickey Mouse. Alright. So, saya akan tanam dia di dalam plastik pot. Di dalam plastik pot, dan di depan ini pula saya tanam menggunakan 2 bahan sejap, kokopit, sabut kelapa nih, dengan perlite. Mix dia, pastikan dia betul-betul tercampur dengan itu perlite. So kalau kamu mau tahu dia punya fungsi-fungsi untuk kokopit dengan ini perlite, kamu boleh scroll balik saya punya video sebelum ini. Saya ada kongsi dia punya fungsi dan dia punya kebaikan-kebaikan itu bahan yang saya guna. Oke guys, saya guna plastik pot yang ini, jenis size 5 mm. Ini pasti. So kita masukkan dalam pot begitu. Dan cuma kasih cucuk saja ada begini. Oke. Cucuk saja ada begitu. Nanti dia akan tumbuh akar dan tumbuh anak. Alright guys, ini bibit nih saya sudah petik dia dan saya biarkan dia di dalam nih selama lebih kurang 1 minggu, 1 ke 2 minggu kah sudah, dan saya letak dia di bagian sinilah, yang di sana yang tidak kena direct matahari. So dia akan jadi begitu, yang putih ini dia menaik begitu, dia mencari arah matahari. Dia tetap masih hidup, cuma dia kurang segar sudah, sebab dia perlu cari tanah dengan air lah. So ini 1-2 minggu. Kalau kamu tengok di sini, dia ada yang sudah keluar akar. So guys, boleh kamu nampak tuh di yang putih-putih itu dia ada akar sudah. Ada akar. And yang ini pun sama. Tuh putih-putih itu, yang warna putih itu adalah akar dia. Cara mau tanam ini bibit kaktus yang melalui keratan batang begini, masa dari kita petik tuh kita biarkan dia di satu bekas begini, dan jangan siram dan jangan kasih direct matahari. Senang dan mudah. Lepas tuh dia boleh bertahan 1 ke 2 minggu, ada juga sampai yang 1 bulan tanpa tanah, tanpa air, dia masih boleh hidup begini. Dia tidak akan mati dan dia tidak akan buruk. Yang penting jangan sejak kasih dia air lah, sebab kaktus ini sudah ada air dalam batang dia. Kalau kamu mau tanam ini jenis Mickey Mouse, memang tidak nampak dia punya duri yang tajam, tapi duri dia ini sangat halus-halus. Jadi dia kalau bagi orang yang jenis kulit sensitif itu sangat bahaya, sebab ini pengalaman saya sendiri. Saya pernah kulit sensitif kena di jari, lebih kurang 1-2 hari baru hilang. So dia 1-2 hari baru hilang sebab dia masuk terus pergi di kulit tangan kita. And then bila kita garuk di bagian tempat lain, macam di belakang, di kaki, di tangan, dia akan melarat begitu. Sebab
memang sudah kulit sensitif kan. So kalau karena di mana-mana memang dia berjangkit-jangkit lah. So karena hati-hati. So that's why saya guna ini penyepit ataupun kamu boleh guna sarung tangan. Tapi sarung tangan tuh jangan sarung tangan yang jenis kain lah, guna jenis yang getah punya. So yang kain pun dia boleh masuk di dalam juga. Ini sangat bahaya nih jenis nih. Tengok halus-halus. Sekarang kita tanam dia semua. When you're down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Antara semua ini saya letak dia paling bawah. Sebabnya bila kita baru saja tanam ini kaktus, kita jangan kasih dia direct matahari dulu dan jangan siram selama 3 hari. Oke? Okay? Lepas 3 hari itu baru kita siram dia. Oke okay guys, siaplah sudah saya tanam bibit-bibit kaktus. Terima kasih kawan-kawan karena menonton video saya. So kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. No! Sebab ada banyak lagi video. Nani? Omae wa mou shindeiru. Video-video yang menarik saya akan kongsikan di channel saya ini. Oh, hell no! Thank you guys. Bye.